Saya akan coba untuk satu panel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini saya kedatangan lagi produk dari Bull setelah dulu saya terakhir mereview Bull itu untuk Impact Drill ya. Impact Drill produk dari Bull. Dan kali ini kita akan mereviewnya BL32. Bull Cordless Polisher 6-in. Produk ini kalau kita lihat di marketplace ya, bervariasi antara 600.000, 700.000. Sudah lengkap dengan 2 baterai 12 volt, 1 charger unit, dan aksesoris lainnya. Unit seperti ini biasa kita gunakan untuk poles ya, poles kendaraan bermotor, mobil, maupun sepeda motor roda 2. Dan dengan penggunaan cordless tentunya akan lebih praktis lagi dibandingkan yang corded ya, yang kabel. Karena kita jadi nggak ribet guys ya sama kabel-kabel itu. Gerakan kita akan lebih dinamis dalam pemolesan mobil maupun motor. Seperti apa kepraktisan dari BL32 produk dari Bull ini? Kita akan membahasnya, kita akan mengujinya di video ini. Unitnya seperti ini ya, Bull BL32 Cordless Polisher 6-in atau mesin polisher baterai. Packagingnya dust color ya. Kita akan langsung buka kira-kira isinya apa saja. Yang pertama kita mendapatkan sebuah charger wall charger ya, dengan output di 12 volt dan 1 ampere. Kemudian ini ada aksesorisnya ya. Ini banyak sekali, ada tiga macam. Kita buka satu persatu. Modelnya velcro semacam ini. Ini model yang busa ya. Yang pertama, kedua masih yang model velcro juga. Tapi ini model yang wool, berwarna biru. Ini yang buat finishing guys ya, yang tahap paling akhir. Ini wool juga, lebih halus. Modelnya sama, velcro. Kemudian kita mendapatkan 2 buah baterai. Modelnya seperti ini guys. Good quality-nya, rapi ya. 12 volt, Bull 1,5 ampere hour. Jadi ini untuk pengecasan, kita bisa lewat sini ya. Seperti itu. Oh, ini masih ada lagi. Untuk aksesorisnya. Lengkap banget guys ya. Ini inspection unit. Dan kita akan lihat dulu untuk buku petunjuknya kosong. Ya, seperti ini. BL32 Cordless Polisher 6-in. Di sini speknya voltase 12 volt, baterai li-ion 1,5 ampere. Kemudian untuk ukuran pad-nya adalah 6-in dengan RPM 2500 sampai 5000 RPM. Buku petunjuk dalam bahasa Indonesia. Ini sudah saya pasang baterai ya. Good quality-nya sangat rapi untuk sebuah produk berharga 600-an ribu. Di bagian depan ya sampai ke belakang, di gripnya ini dilapis dengan karet bertekstur sangat rapi. Anda bisa lihat sendiri guys ya, saya tidak melebih-lebihkan, apa adanya seperti ini. Kemudian untuk nut ya atau sambungan ini juga sangat rapi. Untuk bagian atas ini ada sebuah tombol on off ya, juga dilapis dengan karet ya, karet transparan, sehingga debu hasil kita polesan itu untuk chemical yang berterbangan tuh nggak gampang masuk ke sini guys ya, sehingga nggak gampang macet. Suaranya juga sangat smooth. Dilengkapi dengan variable speed. Ini speed 1 ya. Kemudian 2, 3, 4, 5, 6. Jadi nanti memegangnya kita seperti ini guys ya, dua tangan. Karena di bagian depan ini kita juga bisa memegangnya sehingga lebih mantap lagi. Di speed 6 ini kita akan lihat ya berapa desibel. Hanya di 60-an desibel. Kita akan ukur beratnya 1,1 kilo. Jadi ini ringan guys ya.
ringan menurut saya. Sangat nyaman ya untuk gripnya ini. Nanti kita akan coba untuk poles mobil saya. Udah lama kebetulan ya, udah setengah tahun itu mobil belum pernah dipoles. Kemudian gerakan dari polisher ini tidak hanya berputar, tetapi dia seperti kayak ini, orbital. Jadi kayak amplas yang model bulat orbital sander. Jadi gerakannya seperti ini. Sambil dia ini rotasi, berputar, tapi dia kayak orang lagi ngelap gitu guys ya. Lagi moles gitu. Geol-geol gitu ya. Jadi seperti ini guys. Nah, jadi gerakan orbital dan gerakan rotasi. Halus banget suaranya. Jadi kalau kita malam-malam iseng nggak bisa tidur, pengen moles mobil, motor, wah ini nggak ganggu tetangga guys ya. Saya nggak tahu ini brushless atau brushed. Kok suaranya bisa halus dan tidak ada percikan api. Jadi untuk padnya nanti kita bisa tempelkan seperti ini aja, karena ini velcro. Ini untuk finishingnya. Untuk menggantinya cukup kita klotok seperti itu ya guys ya. Kita bisa gunakan ini. Mantap. Oke guys, kita akan langsung untuk menguji Bull BL32 polisher cordless 12 volt. Di sini ada 3 buah pad. Saya akan gunakan yang busa untuk chemical ini, cleaner wax. Kemudian nanti saya akan bilas dengan yang model microfiber begini ya. Terakhir dengan wool. Saya akan coba untuk satu panel ya. Suaranya halus. Tenaganya mantap ya, walaupun 12 volt. Sangat praktis guys ya, ringan. Untuk kelas rumahan ya, hobi rawat-rawat mobil ya, mantap banget nih. Ini jam 5 pagi guys ya, tadi saya habis sahur. Kayaknya oke juga nih kalau poles-poles mobil. Saya akan coba tekan. Wah, torsinya besar ya. Lihat tangan saya sampai bergetar. Saya akan coba dua tangan. Dua tangan pun saya tidak bisa menghentikan ini ya. Kita juga bisa menggunakan dua tangan kalau memang medianya terlalu kotor ya, terlalu banyak misalnya jamur ya, jamur-jamur cat, kotoran serangga. Kadang-kadang kita kalau luar kota pasti banyak serangga-serangga yang nempel ya, nyamuk-nyamuk itu agak susah, kita bisa menekan dengan dua tangan. Kemudian kita akan coba untuk pembilasan yang pertama menggunakan yang model microfiber.
Untuk pegangannya ini ya, gripnya ini menurut saya sangat ergonomis. Seperti ini bisa, kemudian ini pun bisa. Saya akan coba tekan lagi. Gak bisa guys, beneran gak bisa saya menghentikan ini. Tangan saya udah bergetar begini, gak bisa. Jadi torsinya besar, walaupun di 12 volt. Wah, halus guys. Ya, terakhir saya akan gunakan yang wool seperti ini, sama-sama velcro. Mobil ini semenjak baru ya, 8 bulan yang lalu belum pernah saya poles ya. Memang jamur airnya sedikit, makanya saya cukup menggunakan cleaner wax, bukan kompon ya. Ya karena belum banyak jamur airnya. Sangat halus ya, licin. Ini kalau lalat kayaknya kepleset nih guys. Eish, kinclong. Kita akan lihat untuk suhunya di 42 derajat untuk baterai 39. Kemudian sisa baterainya ini 2 ya, tadinya full, jadi terpakai 1 indikator. Oke guys, tadi kita sudah mereview dan menguji performa dari polisher cordless BL32 dari Bull. Feel-nya menurut saya mantap ya untuk sebuah polisher kelas rumahan. Ini sangat recommended. Misalnya kita akan memoles motor atau mobil kita, ya ini sudah lebih dari cukup. Getarannya minim, kemudian aksesoris dari padnya juga sangat lengkap. Jadi menurut saya Bull BL32 ini sebuah polisher yang sangat recommended untuk penggunaan rumahan. Ini bukan penggunaan yang profesional, yang untuk usaha detailing misalnya ya, detailing salon mobil, bukan. Kalau untuk kegiatan yang lebih heavy duty seperti itu, saran saya menggunakan polisher yang listrik sehingga produktivitasnya lebih tinggi lagi dibandingkan cordless seperti ini. Tapi untuk pemakaian rumahan, hobi ya, misalnya kita hobi bersih-bersih mobil, poles-poles mobil sendiri, ini sudah sangat recommended. Apalagi walaupun baterainya hanya 1,5 Ah, kita dibekali dengan 2 baterai dengan aksesoris yang sangat lengkap. Untuk pemolesan kita ada 3 macam pad ya. Ada yang busa, ada yang microfiber, ada yang wool. Kemudian ada juga dilengkapi dengan amplas. Ini amplas yang sangat halus ya. Tapi Anda jangan gunakan amplas ini untuk pengecetan. Kemarin kebetulan ada subscriber yang punya usaha detailing. Saya juga sempat konsultasi, ini apa sebenarnya? Ini mau saya bilang amplas tapi kok halus banget gitu ya. Ternyata ini amplas. Katanya ini amplas 5.000 katanya. Jadi sangat halus. Oke guys, demikian video review dan pengujian Bull BL32 polisher cordless 12 volt ini. Semoga bermanfaat, bisa dijadikan referensi buat Anda yang sedang mencari sebuah mesin polisher cordless dengan harga terjangkau tetapi mempunyai build quality dan performa yang cukup baik. Semoga bermanfaat, sampai jumpa di video selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.